Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Baik, di vlog kali ini kita akan melihat bagaimana keseruan dari Kuala Pembuang Fair 2022 yang diselenggarakan di lapangan Gagah Lurus. Kuala Pembuang Fair ini adalah pekan atau pasar malam yang banyak menyajikan hiburan seperti pusat perbelanjaan, pusat jajanan dan makanan. Kemudian ada juga wahana permainan bagi masyarakat Suluyan dan bagi masyarakat Kuala Pembuang pada khususnya. Dan biasanya acara ini diselenggarakan satu kali dalam setahun dan diadakan di bulan Agustus. Dan ini teman-teman bisa kita lihat kondisi dari keseruan dari acara Kuala Pembuang Fair 2022 di mana diselenggarakan di Stadion Lapangan Gagah Lurus. Nah, ini banyak sekali ya, ini hampir padat sekali kalau kita lihat. Nah, ini saya merekam langsung menggunakan kamera tangan dan ini luar biasa sulit kalau berjalan karena saling berhimpitan ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali dijual berbagai macam aksesoris, kacamata ya, terus ada juga macam-macam layanan ya, dari Indihome juga ada, kemudian dari aksesoris, makanan, jajanan, semuanya ada di sini. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat bagaimana keseruan-keseruan ya, pasar kuliner dan ada wahana permainan. Jadi masyarakat yang memiliki keluarga bersama keluarganya, bersama pasangannya, bisa menikmati wahana hiburan atau wahana permainan di Kuala Pembuang Fair 2022 ini. Dan juga banyak sekali jajanan ya, jajanan baik jajanan lokal maupun jajanan khas Nusantara. Kemudian ada juga aksesoris HP dan baju, tas, sepatu dan berbagai produk lainnya. Oke, ayo kita saksikan ada keseruan apa saja yang terdapat di Kuala Pembuang Fair 2022 kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like dan berikan komentar-komentar yang membangun serta kritik dan saran silakan saja di kolom komentar. Dan yuk ikutin kita seru-seru di Kuala Pembuang Fair 2022. Check it out.